Bupati Karimun Haji Nurdin Basirun secara resmi melepas lomba gerak jalan 17 km putra putri di depan panggung rakyat Putri Kemuning Kecamatan Karimun pada hari Sabtu 24 Agustus pagi. Jumlah regu yang mengikuti lomba gerak jalan 17 km ini 132 regu, 61 regu SMU terdiri dari 32 putra dan 29 putri. Sedangkan untuk kategori umum 72 regu, 51 putra, 21 putri. Panitia akan memilih juara 1 hingga juara 5. Setiap regu yang mendapatkan juara akan mendapatkan uang pembinaan dan tropi dengan hadiah total sebesar Rp144.600.000. 24 hari Sabtu 2013, jumlah yang peserta yang ikut pada hari ini dari umum. Dari umum sebanyak 71 regu. Oke, putra 5, 50 regu, 4, dan putri 3, 21 regu. 2, untuk umum. 1, iya. Untuk SMA putra putri sebanyak 61 regu, putra 32 regu, dan putri untuk 29 regu. Kami mohon. Jadi jumlahnya semua 132 regu untuk pelepasan 17 regu. Dan di mana untuk juara 1, harapan 1 sampai 3, dan harapan 1 sampai 5. Jadi kita dapat semua 8 juara yang dipilih. Rute gerak jalan 17 km putra dimulai dari depan panggung rakyat Putri Kemuning, Coastal Area, menuju Jalan Nusantara, kemudian Pasar Puakang dan Pasar Puan Maimun, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, dan berakhir kembali di Coastal Area. Sedangkan untuk putri, gerak jalan 10 km menempuh rute seputar ruas jalan pesisir Coastal Area, dimulai dari depan panggung rakyat Putri Kemuning dan berakhir di Coastal Area kembali. Ahmad Suartoyo Damanik dari Karimun mengabarkan.